Siap guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue udah requestan baru banget, ini gue juga gak tahu nih nama bandnya. Kayaknya Nerco Connection guys ya, bawain lagu Supernova. Ini sama sekali gue belum pernah denger nih band, jadi ini gue perdana banget nih guys. Ini katanya band guys ya. Oke guys, kita langsung react aja guys, let's go guys. Maafkan kipas di belakang guys, plok. Kebuka, ayo cepok. Let's go. Seperti apa bandnya guys. Oke, akustik, drum, gitar listrik, bass, berempat ya. Asik, oke. Anjir, sound bass enak banget. Anjir, bassnya bikin mood ya, soundnya. Bassnya enak banget guys, jazz bass ya, asik. Dia pakai Rosewood ya, jadi suaranya rada mendem, asik. Dibanding maple. Oh, gitar malah yang lebih bright pakai maple. Bassline, bassnya sedap guys, gokil. Asik sound gitarnya juga sedap sih guys. Anjir berubah. Wow, oke. Gila persaingan tuh makin sedap sih guys. Maksudnya aransemennya kan berubahnya drastis guys. Coba. What? Anjir, ngayal gila. Oh, ada gitaris di belakang panggung guys ya. Ambil suara di kiri nih guys, ngeritem. Sedap, suaranya juga sedap. Balik lagi, oke, why not? Asik ya, gue maksudnya kalau denger sound yang sedikit raw gini, gue suka banget sih guys. Makanya gue cinta banget sama live sih. Bassnya ngeritem banget ya. Ini ngingetin gue sama band kalau kalian tahu Fort of Shade ya, yeah, kalau nggak salah guys ya. Band Thailand ya apa Filipina gitu. Ini gila sih, berubahnya. Gila ya, kreativitas nggak terbatas guys ya. Gitarisnya ala John Petrucci, John Frusciante guys, Red Hot. Ngefeel-feel mabok gitu. Abis nih, oh enggak belum. Ini band apa guys, bisa kasih informasi gak guys? Oh, medley ya. Ganti gitar listrik, oke. Oke, dia pencinta Telecaster guys ya. Gitarisnya, yang depan nih vokalis. Oke, pemilihan soundnya sedap sih. Oke, bassnya nge-chord. Acara-acara pensi gini guys. Sedap. Anjir, dia ekspresi dari soundnya gue suka deh guys. Gitaris ini, melodinya. Keren, keren, keren. Ganti beat lagi, oke, drummer eksperimental juga nih guys. Nice vokalisnya juga. Ini ketukan-ketukan British guys ya. Anjir selengean banget gitarisnya guys. Feelnya. Tapi seru ya, in a good way guys.
Oke, okay. Perkawinan antara major ketemu pentatonik tuh, guys. Asik, drummer sangar ya, nggak banyak gerak, guys. Oh, oke, okay. Sedap. Nyayat juga sih melodi. Korea kan, guys, sih. Seru. Unik sih, gue suka aransemennya, unik, guys. Gila, ini delay-nya berasa banget. Tapi yang pasti ini gue suka banget sama bassnya sih, guys. Kerja sama antara bassnya sama drummernya. Drummernya gue suka banget, ngerubah-ngerubah tempo. Apalagi pas yang lagu pertama ya, guys. Ini asumsi gue, ini medley. Aransemen yang pertama itu perubahan antara dari verse atau nggak bridge masuk ke chorus. Itu gue suka sih, guys. Rada ngawang gitu, guys. Jadi kita suruh mikir, guys. Ini gila kok temponya berubah drastis ke situ, guys. Gokil sih. Oke, guys. Ini dari Nerd Connection Supernova, guys. Sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment video. Jangan lupa untuk langsung subscribe channel. Bye-bye. Plow.